Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi. Hari ini masak mie kuah ya. Caranya simak sampai selesai. Bahan-bahannya mie putih, udang, tahu pong, telur, bumbu tom yum, santan. Semua secukupnya saja ya. Siapkan mie keringnya. Ini pakai secukupnya saja ya, sesuaikan kebutuhan. Satu orang dua ikat ini sudah cukup ya. Rebus air sampai mendidih, lalu masukkan mie keringnya. Masak sampai empuk dengan api sedang ya. Ini sudah oke, tiriskan. Sudah oke, lalu angkat, guyur dengan air yang sudah matang ya teman-teman, pakai air dingin. Daun bawang dan daun seledri ini secukupnya saja. Ini buat pelengkap saja ya. Rebus air sampai mendidih, lalu masukkan tom yum bumbu instan. Ini pakai yang gampang saja ya teman-teman. Pakai secukupnya saja. Ini agak pedas. Tambahkan sedikit garam dan gula pasir. Thank you.
Lalu masukkan udangnya. Masaknya jangan kelamaan ya. Masukkan juga tahu pongnya. Terus masukkan santan. Jangan lupa tes rasa ya. Ini sudah oke ya teman-teman, rasanya juga sudah pas. Lalu siapkan mie-nya dalam mangkok, tuang toppingnya di atasnya, tata yang rapi dan siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.